Menjemur kain agar tak basah. Dijemurnya di rumah Isnen. Hati siapa yang tak resah? Punya sawah gagal panen. Aduh, sawah cuma sepetak pakai gagal panen lagi. Paling kalau panen juga cuma 3 liter. Kata orang sih katanya hamanya hama tikus. Ini kemarin udah gue pasangin lem tikus semua di sini. Tikusnya lewat pakai sepatu. Emang burung pinter-pinter banget lagi. Terus tuh, kadang kalau gue lagi di sini nggak ada burung nih. Biasanya burung banyak. Pada takut apa gue bawa rajanya nih? Apa? Apa? Apaan? Ala tukar rajo. Dekoratia. Gado-gado. Ala tuh, sikola, kasikola papa. Kasiko. Merene. Pegangin mama. Ngapain, ada apaan? Ala tukar rajo. Dekoratia. Lai mangara. Ngomong apa? Tiga di... Wah, kita di Minang. Wah. Gua kirain ini tukangnya salah, nangak ke atas. Papa, papa mangga lupo. Apaan? Papa tuh kan nikahin mama kan di Minang, gak inget dulu. Papa dinikahin pakai tanduk-tanduk kebo. Gak inget. Gua kirain ini rumah ngikutin gua di Jambul. Alah tuh papa ke raja yuk. Papa, nah gitu dong lu kalau suami kerja. Sediain makanan. Di sini aja. Sini aja. Di sini. Ah, di situ enggak enak bolong-bolong. Ya. Lu kan kurus ntar nyeplos. Kenapa? Tuh, biar kurus-kurus kan papa cinta. Lu masak apa cepetan? Nih, Pa. Ya. Ah, gitu dong. Mama tuh tahu papa latih. Lu jangan manggil papa. Kenapa? Lu panggil gua komandan. Komandan? Kan ini suamiku, aku panggil papa biasa. Panggil komandan, lihat pala lu kayak tentara. Biar ini kayak tentara, tapi kan kita produktif. Produktif apaan? Orang-orang nyangka gue kawin sama laki. Jangan bahas itu. Jangan bahas. Kalau kita kawin sama laki, kita bisa punya upia. Kau gak upia? Upia apa nih? Tinggal ambil. Papa kenapa sih? Udah makan, ini. Nih, mama. Lu, rambut lu panjangin. Kenapa sih, papa? Cewek mah enak tuh tiap malam dibelai, sayang. Sayang, apaan gue megang rambut lu nancep. Papa, papa tiap malam gak pernah belai-belai mama. Gimana mau belai, besok tangan gue. Nih, papa, mama. Ah, lu lagu apaan lu masak ginian? Ya. Ini hebat, ya. Gue... Tahan lu, ntar lu. Gua jadi inget kalau pipis. Gua sebelum pipis suka makan ginian. Tahu enggak lu? Lai tahu. Kan Ambon dan beli kan. Ini namanya apa sih? Sosis. Sosis? Iya. Wah, gila. Iku ada di sawah sebelah sinan tuh, ha. Lu bisa masak ginian, lu beli di mana nih? Nggak beli. Jadi gini, tadi kan mama liwat. Liwat di sawah si Udah Jupri. Iya, yeah. Terus? Tiba-tiba ada tukang burger. Naik sepeda, papa tahu tukang burger? Yang di belakangnya ada kotak pos gede. Iya. Begitu terus, lewat tukang burger, lihat mama. Calia-calia mama, mama baik kok, ha. Nah. Ya, lu beli? No. Indo. Indah. Baik tuh mama baik kok, ha? Kayaknya mencalia tuh. Yo. Lu ngomong apa sih? Mencalia. Mencalia tuh melihat. Ya, jadi begitu mama godain gini, tukang burgernya lihat mama. Ya, terus begitu dia lihat, nyusruk deh. Sepedanya ke sawah. Terus gitu. Ini. Terus mama lari buru-buru kan? Lari nih, buru-buru, mama gak bantuin si Uda burgernya. Lu ngapain? Mama pungutin burgernya. Aduh, buat apa gitu. Mama, Ntar lu. Gua dulu sih, cuit. Mama sampe berebutan sama kebo loh. Ambil ini, mama berebutan
Jadi ini mungut? Iya. Mungut? Iya. Lu makan sama kebo? Iya. Lu makan aja nih. Persis, Pak. Persis. Ini lokasi yang akan kita sandangi. Eh, kau. Ini di Pandar Tanah Minang, bukan terminal, kau. Sek, kau. Udah, kita sudah sampai nih rumah. Rumah Datu Deni. Ah. Ambo ini mau tagih utangnya. Ah, ngerti enggak? Oh, ngerti. Udah. Oh, siapa? Aku nih orang, bukan kutu. Udah. Ande sanang bana, udah. Bananang tanda. Rancu bano. Udah, kasih gue lah, udah. Kasih gue dong. Kasano. Kasih gue. Sorry, I'm not understand. Can you speak English? Oke, udah. Come here, kasih Udah is a horse. Horse? Apaan horse? Apa? Horse tuh kalau kita ngusir ayam, horse. Uni, kemari Ambo datang mau nagih utang. Indah dong. Kemarin udah. Ambo tahu. Udah kok Rangkayo datang kasih ko Uni sana. Jadi ngerepotin buat tandang-tandang. Udah aja apa no? Gue sih ketawa aja, gak ngerti gue gitu. Ambo nih datang ke sini yo. Iya, makanya Uni bilang tadi gitu. Udah orang kaya kan? Orang ganteng juga. Datu mana? Datu, oh. Datu nih. Halo. Oh, suami Ambo. Yes. Yeah. Laki Ambo. Your husband. Iya, laki Ambo lagi pai. Oh, Dado di rumah. Pergi. Pai apa pai? Pai. Pai. Tanya aja sama dia. Pai. 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 Oh, ya. Peggy. Peggy. Ya. Wah, Peggy melati sukma. Ya. Pokoknya Ambo ini datang sini mau nagih utangnya. Ah. Sudah apa tumpuk itu utang. Barerot. Rancang. Utang batumpuk. Barerot. Utang batumpuk. Batumpuk. Rancang tuh. Tingginya. Tinggi. Ya. Ambo ini pendek. Ya. Pendek. Makonyo. Udah pendek. Suami Ambo utang batumpua. Tinggi tuh? Ya. Tinggi tuh? Ambo diri di atas utangnya? Iya. Pintunya ada kali? Indah dong, udah. Udah, Pai. Hei! Udah, Pai. Orang yang ada di luar? Hei! Salah lo. Assalamualaikum. Orangnya pergi. Bakato bohongo. Indah dong. Pai. Itu ada orangnya. Hei. Wah, Tuan Datu. Sini yo. Tumben nih mampir. Ambo nih bukan mampir yo. Ya. Ambo nih kesini mau nagih utangnya. Utangnya sia. Udah rijal utang sudah betumpuk. Udah rijal utang sudah betumpuk, jangan sampai tak cincang loh. Gini udah. Maaf, Tuan Datu. Datu Narjio. Oh ya, Datu Narjio sampun meliko. Iya. Udah. Pokoknya, maaf, Da. Emang utangnya berapa, Da? Menurut catatan di buku Ambo di diari ini. Diari kayak gitu. Berapa utangnya? 10 juta. 10 juta. Waktu itu kan kita minjem 2 juta. Iya. Kok bayar 10 juta? Iya. Ini berarti ini lintah laut nih. Lintah kok lintah darat? Salah, Ambo ini bukan lintah laut. Apa? Ambo ini lintah kawin. Lintah kawin mah bibirnya lintah. Cepatlah. Kamu jangan banyak bicara. Ambo ini mau bacain berdasarkan KUH Perdata dikatakan bahwa Tuan Datuk Deni kemudian disebut sebagai pihak pertama. Ya kelamaan diketik aja dikirimin deh ke rumah. Dan Tuan Narji dikatakan sebagai pihak kedua. Apabila di suatu hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak pertama boleh menyiksa pihak kedua. Siksa. Berarti perlu disiksa. Siksa nih. Pegang pulpennya. Bertidur kau di situ. Ampun. Hah? Jangan, wah. Iko udah. Nggak apa-apa, kalau dia mati kawin sama dia. Kamu tidur. Kamu sudah tidak lama sudah tidak bayar.